Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan keadaan kalian sehat-sehat selalu di rumah. Nah, anak-anak ibu guru mau melanjutkan materi pembelajaran kita ya, bisa kalian lihat di PowerPoint ini ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema yang keempat, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Oke anak-anak, ibu mau kasih tahu dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kalau kalian ada mendengar bunyi berisik-berisik atau ribut itu harap maklum ya anak-anak ya, karena di samping kelas kita ini ada orang sedang bertukar ya. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke PowerPoint yang sudah ibu tampilkan di sini ya. Kita baca sama-sama, Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Tahukah anak-anak, ibu, bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu. Bagus anak-anak, ibu, sampah harus dibersihkan kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kumannya ya bu ya. Apa isi percakapan guru, Dayu dan teman-teman? Mereka sedang membicarakan kelas yang tidak bersih, Bu. Nah, ini jawab temannya ya, teman si Dayu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Nah, ciri-ciri kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah yang berserakan, tidak tertata rapi. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Bagus, karena kita jadi tahu bahwa kelas yang tidak bersih banyak kumannya. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Nah, jika melihat kelas kotor, yang kita lakukan adalah segera membersihkannya. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Nah, sikap kita anak-anak mengingatkan atau menegur teman supaya tidak membuang sampah sembarangan. Oke anak-anak, sekarang ibu tampilkan ciri sekolah yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan, debu-debu selalu dibersihkan, peralatan sekolah di kelas tertata rapi, halaman sekolah bersih. Ciri sekolah yang tidak bersih adalah ada sampah berserakan dan bau, debu-debu tidak dibersihkan, peralatan kelas tidak tersusun rapi. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Nah, kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, kosakata yang berhubungan dengan sekolah kotor, ada kering, basah, kuman, kering. Artinya, kosakatanya tidak mengandung air. Basah,
Arti kosakatanya adalah mengandung air. Kuman, binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Nah, gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari seperti ini ya anak-anak ya. Gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Gerakan kepala dimulai dari menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas atau mengadah, menengok ke bawah atau menunduk. Gerakan tangan dimulai dari mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan mengayun ke kanan. Sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan misalnya saja 2x8 selang-seling dengan arahan yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Nah, alat musik pengiring tari misalnya anak-anak, di sini ibu guru sudah ada tampilkan gambarnya, gambar alat musik gendang, alat musik rebana, alat musik tamborin, dan alat musik tifa. Coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Nah, seperti ini ya anak-anak, ini dindingnya ini membentuk berbentuk segitiga dan yang ini ya di atasnya ini kan seperti layang-layang ya, seperti layang-layang dia berbentuknya segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Nah, contoh bangun datar yang lain seperti misalnya segi 5, segi 6. Nah, anak-anak ini sini ibu guru ada tampilkan contoh-contoh bangun datar. Ini namanya bangun datar persegi panjang, ini namanya bangun datar persegi, ini namanya bangun datar lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan bangun datar layang-layang. Nah, ini ibu ada tampilkan lagi ya. Bangun datar segitiga sama sisi memiliki sisinya atau ruas garisnya 3, titik sudutnya 3 dan sudutnya ada 3. Segitiga sama kaki sisinya ada 3, titik sudutnya 3 dan sudutnya ada 3. Segitiga siku-siku sisinya ada 3, titik sudutnya 3 dan sudutnya 3. Segitiga sembarang sisinya 3, titik sudutnya 3 dan sudutnya juga ada 3. Jajar genjang, sisinya ada 4, titik sudutnya 4 dan sudutnya 4. Trapesium, sisinya ada 4, titik sudutnya 4 dan sudutnya ada 4. Segi 5, sisinya ada 5, titik sudutnya 5 dan sudutnya 5. Segi 6, sisinya 6, titik sudutnya 6 dan sudutnya 6. Lingkaran, sisinya 1 ya anak-anak, ini sisinya 1. Nah, titik sudutnya 0 dan sudutnya 0. Ini kalau seandainya tali ini kita putuskan ya anak-anak, ini kan hanya ada satu dia memanjang satu ya. Maka ini tidak ada sudutnya ya. Sudutnya 0 dan titik sudutnya juga 0. Tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudut berikutnya. Sini ibu kasih contoh ya anak-anak ya. Bangun datar ini kan segi 5. 1 2 3 4 5. Segi 5. Banyak sisinya 5, banyak sudutnya 5, dan banyak titik sudutnya 5. Nah, kalau yang 6 berarti dia segi 6. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, segi 6, banyak sisinya 6, banyak sudutnya 6, dan banyak titik sudutnya juga ada 6. Nah, ini sama ya, mengelompokkan juga ya, mengelompokkan bentuk bangun datarnya ke dalam kotaknya. Misalnya bangun datar yang berbentuk segi 5. Nah, ini segi 5 ya. Dan bangun datar yang berbentuk segi 6, ini bentuknya segi 6. Oke. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, di sini ada teks ya anak-anak, kita baca sama-sama judulnya Aku Malu Punya Pekarangan Sekolah Yang Kotor. Kita baca sama-sama. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor.
Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah ada sampah berserakan dan bau, banyak daun yang berserakan, tempat sampah berserakan, banyak rumput yang mengganggu, tidak dipotong. Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan, sampah-sampah yang berserakan juga harus disapu. Masih ingatkah kamu tentang tari gerakan menyapu lantai? Nah, gerakan menyapu lantai dapat membentuk gerakan tarian seperti ini anak-anak. Sudah ibu tampilkan, di sini ada gerakan kepala, gerakan tangan ya, dan gerakan kaki ya. Dalam menari ada yang namanya pola lantai. Apa itu pola lantai? Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah suatu pola atau posisi waktu menari. Pola lantai seperti gerakan ini ya anak-anak ya, ini juga dia termasuk pola lantai ya anak ya, suatu pola atau posisi waktu menari ya. Pola lantai horizontal, nah seperti ini contohnya, horizontal berarti mendatar ya anak-anak, posisinya mendatar. Kalau pola lantai vertikal berarti lurus ya, lurus ke atas atau lurus ke depan seperti itu. Pola lantai huruf V, nah anak-anak ini menari membentuk posisinya membentuk huruf V ya. Pola lantai huruf O, nah ini dia berbentuk seperti lingkaran anak-anak, jadi berbentuk O. Sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan misalnya saja 2x8 selang-seling dengan arahan yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Nah, anak-anak perhatikan gambar rebana dan gendang berikut ya. Ini adalah rebana. Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Nah, seperti ini ya. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga, dua atau lebih bangun datar dapat disusun. Susunan membentuk pola tertentu. Nah, ini adalah pola-pola lingkaran, segitiga. Nah, ini adalah selang-seling ya anak-anak, selang-seling satu, satu, satu masing-masing. Nah, kalau ini lingkarannya dua kali lingkaran, segitiganya dua kali segitiga, lingkarannya lagi dua kali, segitiganya dua kali. Nah, ini lagi polanya segitiga sekali, satu kali, lingkarannya dua kali, segitiga satu kali, lingkaran dua kali, segitiga satu kali, dan lingkaran dua kali. Nah, sekarang anak-anak kita isi ya, di sini ada pola lingkarannya ya. Ini ada belah ketupatnya dua kali, perseginya satu kali. Maka di sini apa isinya? Ya. Nah, ini kan selang-selingan, ini lingkarannya dua kali, segitiganya dua kali, nah ya, ini perseginya satu kali, ini belah ketupatnya satu kali, selang-seling ya anak-anak ya. Oke, seperti itu. Nah, anak-anak sampai di sini dulu materi kita. Kita akhiri tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Nah anak-anak, jadi pada video ini kalau kalian ada mendengar bunyi berisik atau ribut atau bunyi mesin-mesin seperti itu, kalian harap maklum ya, karena di samping kelas kita ini sedang ada orang yang bertukang seperti itu. Nah anak-anak, emang mungkin agak beda ya penampilan ibu hari ini, karena ibu rekamannya ini di kelas kita. Jadi di kelas kita ini tidak terlalu terang, agak gelap. Maka biasanya ibu selalu melakukan perekaman itu numpang di kelas atas ya anak-anak ya. Nah jadi karena hari ini juga ribut pada saat ibu perekaman, jadi ya mungkin ibu agak persingkat ya, waktunya ibu persingkat supaya tidak terlalu berisik juga. Oke anak-anak, sampai ketemu besok di video pembelajaran selanjutnya. Okay, see you, bye-bye.